ini kita akan buat apa nih, Fir? Hari ini kita akan membuat sesuatu yang menyegarkan dan sangat praktis. Sepertinya setiap hari kita buat sesuatu yang selalu segar ya, kayaknya ya. Kayak kita tetap segar dong, ya, walaupun di Ramadan, walaupun puasa. Nah, kali ini kita akan buat satu buah minuman kayaknya ya, yang ada jeli-jelinya gitu. Itu rasanya seger banget karena pakai golden peel strawberry dan pakai golden peel blueberry ya. Nah, ini nama minumannya adalah es susu gober. Es susu gober. Tahu kan, penasaran kan apa itu gober? Saya juga lupa pemirsa golden peel ya. Nanti kita lihat aja kan pasti ada tuh teksnya di bawah. Gober itu apa ya? Ya. Benar enggak? Nah. Pokoknya tadi udah kemarin, tadi pagi sudah diupload itu ya. Resep dan fotonya berarti tinggal sobat golden peel semua udah menyiapkan bahan-bahannya nih. Tinggal ngikutin saya dan Fira untuk membuat minumannya. Benar enggak? Ya, nah, oke. Langsung aja kita lihat nih cara buat minumannya yang okay. Es susu gober yang seger banget. Kemampuan. Nah, ini dia. Udah kita siapkan. Di sini kita udah siapkan satu buah panci nih, Pak. Panci buat apa biasanya? Panci buat masak air. Iya, biasanya buat ngempal orang kalau lagi ngeselin kan. Tapi kali ini kita buat apa? Buat masak jeli ya. Ya. Oke, ini buat masak jelinya. Yang pertama kita ada air mineral yang kita tuang aja. Nah, air mineral kita tuang. Air mineral boleh merek apa aja ya? Boleh. Boleh, asal golden peel-nya harus golden peel aja kalau selainnya ya, jangan lupa. Terus ini ada jeli bubuk. Ya, jeli bubuk kita masukkan aja. Nah, agar-agar bubuk juga dimasukin. Ini yang plain agar-agar bubuknya ya. Terus kita aduk rata dulu. Nah, dalam pembuatan agar-agarnya ini atau jelinya ini juga sebenarnya sobat golden peel semua tidak usah menggunakan api kecil, api gede aja biar cepat nggak masalah karena dia tidak menggunakan susu, hanya menggunakan air ya. Jadi jangan pernah takut pecah segala macam ya. Betul ya. Nah, jadi yang penting pada saat sebelum proses pemasakan itu jeli dan airnya sudah kita aduk terlebih dahulu ya, supaya tidak menggumpal-gumpal bubuk agar-agarnya. Nah, ini sengaja nggak kita kasih gula karena nanti manisnya kita dapat dari golden peel ya, karena kita manisnya dapat dari golden peel. Dan sobat golden peel juga perlu tahu nih, jadi kita memang menginginkan rasa jeli yang manisnya itu dari golden peel, jadi manis dan asam-asam segar. Aduh, dari segar aslinya. Segar banget pokoknya ya. Nah, ini sebentar paling prosesnya cuma kita bikin jeli dan jelinya ini bisa ya di stop duluan atau sobat golden peel bikin jelinya di pagi hari buat nanti sore harinya juga boleh. Nah, sobat golden peel di rumah juga perlu tahu nih apa kalau selainnya dari golden peel ini yang blueberry dan strawberry ini mengandung 50% buah asli. Tuh, nah ini jadi makanya kalau setiap dibuat makanan itu golden peel udah pasti rasanya lebih enak dan dua kali lebih enak. Juara ya pasti. Ada bulir-bulir buahnya. Betul nih, kalau sobat golden peel mau lihat. Nih saya lihat ini golden peel itu kalau memang ada bulirnya ya. Golden peel itu udah ada, dia kayak ada serat-seratnya gini, ada serat-seratnya. Jadi kalau buat makanan atau minuman itu persis banget buah stroberi asli. Jadi nggak bakal nyangka tuh kalau bikin minuman, bikin makanan terbuat dari jam. Tapi ini memang karena kandungan buahnya 50%, jadi masih original ya, seperti original. Mungkin yang blueberry mau lihat juga sahabat golden. Ini kalau yang blueberry ini gelap nih, tapi memang sama. Ini buah blueberry-nya sudah kita lumatkan ya, sudah kita hancurkan kalau di golden peel sendiri. Ini sudah kita lumatkan. Jadi sobat golden peel semua kalau mau pakai udah tinggal enak deh, tinggal oles, tinggal ini aja, tinggal pakai. Nah, ini dia jelinya. Sebentar lagi mau matang atau sudah mendidih nih. Aduh, yang penting mendidih aja ya, kecuali memang sobat golden peel itu kayak membuat puding pakai susu, jadi apinya kecil, diaduk terus tanpa api, tujuannya biar nggak pecah. Tapi kalau buat jeli seperti ini itu nggak perlu api kecil pun nggak apa-apa ya, yang penting ya, diaduk terus supaya cepat mendidih, lebih cepat lebih baik. Jadi intinya harus mendidih. Nah, ini udah mendidih nih. Ya. Tuh
udah kelihatan ya. Boleh kita masukkan apinya. Oke. Itu kita mau bagi ya. Ini sudah mendidih, kita bagi dua. Kita akan membuat jelly strawberry dan jelly blueberry. Nah, kalau ditimbang nih, tadi saya timbang kira-kira 250 gram masing-masing ya. Iya. Tapi ini kita kira-kira aja bagi dua. Nah, jadi berbagi harus adil ya. Kalau nggak adil nanti dimarahin tetangga. Nih, udah kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Ya. Ya. Kurang lebih masing-masing rasa 2 sendok makan ya. Kita aduk nih jeli-jelinya kurang lebih 2 sendok makan ya. Atau kalau kita timbang sekitaran 50 gram sih per satu rasanya. Nah, kita aduk. Nah, boleh juga nih kalau misal sobat Golden Peel mau dibagi 3 juga boleh. Jadi satu ada rasa strawberry, blueberry, satu lagi ada coklat, ada green tea, itu terserah ya. Jadi tinggal pas saat jelinya udah matang, jadi tinggal dibagi beberapa bagian aja. Tambahin sedikit. Oke, sambil nunggu saya siapkan tempatnya, kira ya. Tempatnya untuk ini. Kalau misalnya buat ini kasih air dulu, kita ambil air dulu sedikit biar nanti tidak terlalu lengket ya, biar tidak terlalu lengket. Sedikit aja. Oke, nggak apa, nanti kita basahin dulu. Nah, kita bantuin lagi mana tempatnya biar cuman dia basah aja ya. Nanti tujuannya supaya nanti pas udah pukul tidak kesel. Langsung masukin aja. Nah. Oke. Okay. Setelah ini kita dinginkan kurang lebih 30 menit. Kurang lebih pokoknya enggak 30 menit juga enggak apa-apa, yang penting sudah bisa untuk kita nanti iris-iris kecil untuk masukin ke dalam botolnya ya. Kita tunggu buku dulu. Di sini kita lanjut buat berry milk-nya. Sekarang kita tuang creamer-nya. Kita tuang lagi kental manisnya. Oke, sudah jadi. Karena si krimnya kalau menggunakan air dingin itu tidak larut ya. Jadi kita udah sudah dinyalain aja kita. Ini. Dan yang pastinya kalau ada proses pematangan juga bisa memperpanjang umurnya juga ya. Jadi memperpanjang umur ya. Jadi sering olahraga kayak makanannya karena umurnya akan panjang ya. Tinggal kita aduk sambil ngaduk-ngaduk, sambil selawatan juga bisa ya, tapi jangan sambil ngaduk sambil nyemil kuaci, nggak boleh kan, lagi puasa ya. Memang sih katanya yang ngebatalin puasa itu makan, kalau nyemil enggak gitu ya. Enggak gitu juga. Sama-sama makan nggak boleh ya, takutnya lumayan tuh sambil ngabuburit, sambil bikin diet nyemil kuaci, mantep kan. Asal jangan selama bulan puasa. Jangan selama bulan puasa boleh. Nah, ini tinggal boil. Kalau misal berapa derajat Celcius itu kurang lebih 70 derajat Celcius panasnya ya, sobat Golden Peel ya. Nah, ini tinggal kita aduk terus aja sampai dia hilang. Salah ya. Saya kira siapkan 2 bowl lagi untuk kita bagi 2 lagi karena kita akan buat 2 rasa. Nah, ini sobat Golden Peel sudah mulai muat nih kayaknya. Oke. Besar banget ya? Boleh ya? Gak apa-apa. Oke, nanti kita siapin yang lebih kecil, gak apa-apa. Tapi dia ya, sobat Golden Peel di rumah, kecil-kecil juga gak apa-apa. Ini saya kira gede banget nih. Kayaknya dia mau nyuci ya, pakai makin gede banget nih. Tapi gak apa-apa, yang penting bowl. Untuk membagi.
Nah, ini selot berdutil ini udah jadi. Ini sudah cukup. Sebentar lagi. Ternyata kurang ya. Nah, saya kira ini sepertinya sudah, karena sudah hangat. Karena tujuannya ini tidak dididihkan ya, Sobat Golden Feel. Ini tujuannya untuk supaya si creamer bubuknya tadi nyatu aja, jadi nggak perlu mendidih. Iya, nggak perlu mendidih. Jadi ini sudah, wih, kok tiba-tiba berubah wujud ya itu bolnya. Nah, oke, ini sudah mulai hangat. Kemudian kita bagi dua lagi nih untuk buat rasanya. Ya, kemudian kita bagi dua. Nah, kita di sini karena kita mau buat dua rasa, Safira ya. Jadi ini kita siapkan dua bowl juga. Kita buat dua rasa di sini. Oke. Kurang lebih udah adil ya. Nah, ini habis ini sambil kita tunggu kurang lebih dia biar suhunya agak turun dulu ya, baru kita display di sini ya. Kurang lebih kita tunggu dulu selama berapa, setengah jam ya? Setengah jam cukup. Oke, kita tunggu kurang lebih 30 menit atau sudah suhu ruang. Nah, Sobat Golden Feel, ini dia sudah dingin ya, sudah esnya sudah dingin, sudah suhu ruang. Nah, kemudian tinggal kita campur dengan selai Golden Feel. Nah, yuk. Ini saya yang strawberry ya? Ya. Oke. Okay. Kira yang blueberry. Kurang lebih sama? 2 sendok makan juga ya? Ya. Oke. Okay. 2 sendok makan, kita aduk. Nah. Ini udah kelihatan? Kira ya? Ya. Suger. Nah, ini kalau sudah, ini gampang kok, tinggal kita aduk rata aja supaya si Golden Feel itu tidak menggumpal ya. Jadi tinggal kita aduk aja nih. Nah, kalau sudah diaduk rata gini, kita siapkan tadi jelly yang sudah kita buat. Ini dia jelly yang sudah kita buat. Kita potong-potong. Nah, ini dua-duanya ada Golden Feel-nya ya. Ini sama ini ada Golden Feel-nya nih, tinggal kita potong. Kita copot dulu dari cetakannya, Fira. Ini potong panjang boleh. Nanti tinggal kita potong panjang. Oke. Kemudian ini juga ada yang, nah itu udah siap tuh. Fira lagi motongin buat untuk isian jelinya. Nah, ini juga bisa juga dikemas seperti ini. Nanti tinggal kita dinginkan atau kita siapkan jar atau gelas ya, nanti itu penyajiannya nanti. Potong panjang-panjang gitu ya. Ya, kita potong panjang-panjang. Atau kalau misalnya sahabat Golden Feel di rumah nggak pengen panjang-panjang, maunya kotak-kotak pun nggak masalah. Atau ada juga yang biasanya praktis nih Pak, tinggal diserut doang pakai parutan keju tuh juga udah oke aja gitu ya. Iya. Ini tinggal kita potong-potong aja Sobat Golden Feel, potong-potong panjang ya. Itu sih iya. Jatuhnya selera ya. Iya. Seleranya mau panjang, mau kotak atau bulat, yang penting masuk ke tempat penyajiannya nanti. Ini udah yang ngerasa blueberry. Iya. Kita pindahkan dulu satu ke sini boleh. Oke. Nah, nanti ini mau kurang atau kalau kurang kita bisa tambahin. Nih, kita potong lagi yang rasa strawberry-nya. Nih lihat ya, Sobat Golden Feel, kalau misal kita ke kamera, ini detailnya kelihatan jelinya, terus ini ada buah-buahnya Golden Feel. Karena Golden Feel itu mengandung 50% buah asli. Jadi bisa dilihat transparan begini itu dalamnya ada buah Golden Feel-nya. Nah, tinggal dipotong. Kemudian kita masukkan ke botol. Nah, ini tinggal kita masukkan ke botol, bisa pakai sendok ya atau tangan. Nah, ini kita
kita pisahin biar dia nanti di dalam itu nggak ngumpul. Secukupnya aja ya dimasukin. Ya. Ke dalam golden peel. Oke, ini cukup. Dua untuk strawberry. Bisa kita masukin. Yang untuk kemasan. Nah, ini kemasan yang untuk kalau sobat Golden Peel semua ini tuh mau jualan ya, nanti di Ramadan kali ini mungkin nanti buat dulu, nanti didinginkan di kulkas ya tiranya, jadi ini bisa buat jualan loh, ide jualan ini rasanya parah sih, segar banget ini. Nah, dan yang kemasan yang ini kalau bisa penyajian untuk di kafe atau nanti buat penyajian di rumah untuk keluarga ya, jadi pakai gelas yang seperti ini. Kalau saya sih pakai gini, mungkin kalau di rumah nggak mesti gelas seperti ini juga. Yang penting kalau buat penyajian langsung itu dimasukin ke dalam gelas seperti ini. Ini kemasan untuk jualan. Kita buatkan dua opsi. Di sini Vira lagi masukin yang strawberry. Oke. Saya mau jualan sedikit Vira untuk yang gelas. Oke, kita tinggal tuang tadi ya. Corongnya kita siapin pelan-pelan, dua strawberry mau dipindahin ke jar atau dipindahin ke sini juga boleh nih, takutnya kakak-kakak ya. Nah, kita ambil ke situ strawberry. Nah, ini yang untuk gelas saya siapkan yang strawberry. Nah, di sini tinggal diisi aja. Nah, selanjutnya aku mau tuang yang kedua ini, yang blueberry. Untuk diisi ke botol Vira ya? Iya. Oke, ini Vira tinggal tuang ke botol. Ini saya juga lagi siapin untuk yang kemasan gelas. Jadi tinggal saya isi aja menggunakan es batu. Ini buat yang kalau mau buat di rumah ya. Kalau ini tadi untuk jualan, ini buat di rumah nih. Ini masukin aja es batunya ke dalam gelas ya. Kemudian nah ini tinggal tuang aja es batunya. Ini kita tinggal di sini. Ya lihat tuh, aduh, campuran jeli-jelinya terlihat, es batunya, deh. Pokoknya nih, jangan kegoda deh ya. Ini karena panas-panas gini emang cocok banget ya. Betul. Ini. Dan ini kalau diminum abis azan itu kayaknya seteguk langsung abis ya Pak ya? Iya, benar banget nih udah. Ini kita tinggal tutup aja. Nah. Ini udah jadi. Tutup. Oke. Nah. Ini dia, Vira, sudah jadi. Apa tadi namanya? Es susu gobera. Es susu gobera ini udah jadi. Ini untuk kemasan jualan dan ini untuk kemasan kafe atau buat minum di rumah. Oke, sobat Golden Peel semua, ini dia sudah jadi minuman es susu gobera. Es susu gobera ini udah jadi dan ini rasanya seger banget ya, cuma kita bisa coba kayaknya. Ya, sebenarnya aku agak gimana ya, menunggu maghrib nih, gak sabar banget pengen minum. Sudah banget kayaknya, tapi ini kalau buat gini kita masukin kulkas dulu sobat Golden Peel ya. Nanti pasti seru tuh, langsung glosor ke sini ya. Glosor nggak tuh, langsung ngilangin haus pas saat berbuka puasa. Oke Vira, besok kita ada dua menu nih untuk sobat Golden Peel. Apa aja Vira? Nah, yang pertama besok kita punya ada cemilan-cemilannya itu. Aduh. Kita punya crunchy berry banana roll. Terus ada? Kita ada puding-puding lagi. Nah. Kolab, bayangkan kolab itu pasti kolaborasi. Nah, kebayang dong itu puding nanti dikolaborasi dengan apa? Penasaran dong pasti? Pastinya penasaran.
jangan lupa manis kan harimu semanis Gladenville. Sampai jumpa besok.